Ini adalah salah satu ujian besar daripada yang kita alami sekarang berskala internasional. Kalau diikuti berita-berita terkini, di United Kingdom sahaja jumlah kematian dah mencecah lebih daripada 100,000 orang. Jadi ini adalah satu masalah yang meruncing. Jadi negara kita ini mesti membuatkan polisi-polisi yang boleh menyekat dengan efektif. Ya. Tahun dulu memang saya dan Dr. Zul memang kami dalam komiti untuk jawatan kuasa yang menyuluruh menggembelingkan semua tenaga dan apa yang kita ada, kekuatan negara kita ini, untuk membuatkan polisi yang insya Allah menyekat. Ini yang penting. Sekarang ini kita tidak tahu polisinya bagaimana. Saya terima kasih kepada macam-macam frontliners dan siapa semua yang bertungkus lumus yang cuba menghadapi dan mengekang masalah COVID ini. Tetapi kenapa ia masih merebak? Kenapa ada loophole? Ada apa ni, yang menjadi masalah walaupun kita lihat bahawa kerajaan setiap hari, menteri setiap hari, apa ni, ketua pengarah kesihatan setiap hari kita tengok ialah polis lah, semua lah yang tak kahwin lah, yang tak dikahwin, tak dinikah lah, apa, macam-macam kita lihat. Tapi keberkesanannya itu menjadi soalan. Dan kita ada masalah vaksin. Vaksin adalah untuk mencegah, insya Allah. Dia ada beberapa jenis vaksin, beberapa yang boleh effectiveness dia, apa, keberkesanan vaksin itu. Tapi ada logistiknya, nak bawa berapa suhu-suhu itu. Itu adalah ialah masalah teknikal. Tetapi yang penting polisinya. Itu yang saya kira kita boleh bincang yang lebih mendalam lagi. InsyaAllah kita cuba membantu. Bukan kita nak finger pointing, tak. Tetapi kita lihat kelemahan. Apakah tidak boleh kita sama-sama, bukan saja ini, tetapi kita rakyat juga mesti mengambil tindakan yang memang gitulah nampak gayanya, bahawa apakah polisi-polisi ini adalah hanya political. Itu yang menjadi satu masalah untuk kita. Sebab benda ini adalah antara nyawa dan hidup-hidup mati. Jangan mempermainkan kerana nak pegang pada kuasa, jadi begini, menggadaikan nasib rakyat. Itu saya terasa sangatlah. Saya tidak mahu jadi political, tapi saya mahu kerajaan, sesiapa yang bertanggungjawab, amanah yang dipegang, itu mestilah dilaksanakan.